Tus. Gara-gara gue kepencet kita jadi rank 2 itu. Coba kalau enggak kepencet, kira tusun itu enggak HBD orang terus tusun kayaknya. Satu orang ke bukit sini. Dapat informasinya. Yes, dan kamera bergeser pun. Woi, gen pos dapat 2. Kring 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 kring. 30. Thank you Yudhistira. Pesan siang nge-DJ boy. Ding ding ding. Oleh Bigetron Nahlo. Thank you Yudis. Dua ini melawan empat. Dibalikin lagi kah? Matiin media share. Siapa yang bagi gue? Anjay. Gak lewat tanpa ada dosa sama sekali. Dan mungkin dari Boycil pun gak terlalu aware ya. Apalagi dengan senjata. Waduh, Boycil terkenok cu. Genpos dapat satu. Jadi untuk membuka tembakannya. Tapi untungnya dari Genpos. Oke, rata kah? Seorang Boycil. Weh, ditonting dulu. Gak di revive dulu kelas. Musikah, musikah. Musikah, musikah. Rata. Gila. 2-1 seperti kenok oleh granat atau kenok oleh sengatan listrik kalau kayak gini. Gosong dong. Gosong nanti si stone. Tapi wah, RTO. Wah. Oh, oh. Suk yang berhasil untuk mendapatkan terlebih dahulu pemain yang bernama Ravenclaw yaitu flanker. Gila. WBG, guys. Duanya sama-sama berkutat di bagian. Alpha dapat satu di sini. Alpha udah mulai dimainkan ya, guys ya. Tanpa potato di sini tapi pesan BG Boy bilang ke Tencent dong keluarin M4 Lizard. Besok gue ketemu sama Tencent gue omongin ya. Kauch demi Lizard nih. Siap, besok ketemu sama Tencent gue omongin. Bukan menjadi kabar baik Jelly untuk PMRC kirain PMGC. PMGC tanggal 2, Kak. Tapi masih ada. Masih ada MRPX-nya, cuman emang keculik satu persatu. Tap-tap layar lagi follow, guys. Dan sa di gergo apartemen granat dimasak oleh seorang Suk sama-sama memasak sebuah granat sama-sama siap untuk melemparkan granat dan ternyata granat dilemparkan. Waduh. What a nice timing. Suk bisa mengambil satu patahan sayap terakhir dari Vampire. Ternyata Suk yang duluan masak dan Suk yang berhasil lempar duluan dan betul. Sengotot itu dari Weibo Gaming untuk nahan pergerakan dari Vampire. Bikin Game Vampire enggak. Iya benar sih satu. Aduh Rasengan. Dealing terakhir ya kayak tapi bom-bomnya tim Cina tuh pasti connect gak sih guys? Dia lebih duluan megang duluan gitu loh daripada tim-tim yang lain. Thank you yang udah follow, thank you yang udah kirim love orange, thank you Nebula nasi lemaknya. Thank you koinnya guys. Waduh BTR musik. Kasih paham dulu BTR. Kenok satu lapar. Oke, okay, nice game pos. Kasih clutch dulu BTR. Mana ini? Clutch dong. Clutch dong. Wah ditabrak lagi Genpos guys. 3-1 Genpos. Ayo udah ada musik buat kau. Kelas Genpos dapat satu. Genpos dapat dua kah? Aduh, nafsu banget. Nafsu banget kah Genpos, guys? Aduh. Bangke, bangke. Musiknya bikin semangat, boy. Makanya musik clutch itu, guys. Padahal bisa nunggu temennya dulu, kan? Oke, Satar dapat satu, tapi dibales. Luxi yang nyampah ya guys ya, Luxi. Luxi melakukan third party ke arah BTR guys. Untuk BTR, let's go, Koet. Nih, tadi ternyata tembak dia. Woi, Zuxi dapat satu ya guys ya. Pembegalan di sini oleh tim PJV. Ada satu orang di sana spray, meledak kah, Bro? Enggak. Satu hit lagi dan meledak oleh Red Face. Aja masuk pasti meleduk. Kelas PJV menolong BTR ya guys ya. Emang bestie nih bro.
Emang Besti nih bro, kelas. Besti apa teaming guys? Besti apa teaming guys? Bahaya sih. Musiknya mana? Kirimlah di bio bangke, media share. Kalau kita lihat dari positioningnya PJV gas yoi. Jadi kayak ada yang di luar sana udah menjadi makanan mereka pastinya. Apalagi dari PJV. Tap tap layar lagi follow kirim koin-koinnya guys. Iya. Love Orange 1 koin je. 10.000 anggota gue. Baku hantam satu sama lain enggak bisa kemana mana. Thank you Zinul. Yang terakhir itu dari Sersia dia ngelewatin pos 1 aman. Betul. Pos 2 aman. Pos 3 ternyata tidak dibiarkan lewat. AE semenjak masuknya Alpha langsung berubah ya guys ya. Gila, permainan langsung barbar tapi Luxi di take down, diras kah? Waduh, cok. Bagian lebih dalam lagi sudah ada tim Indonesia yang menunggu dan sementara LGD mati. Belum bisa keluar dari posisi neraka mereka. Waduh, PJV diras. Walah, Miseri. Aduh. Dari kejauhan. Gerakan tambahan don gak bang don Miseri dan repes don. Ini emang lagi-lagi. Lu main di sini. Awareness lu. Repes donin dong bang repes. Jangan bilang repes don nih guys. Udah dapat zona padahal malah keculik guys. Dan itulah bocil bro. Kelas. Thank you 50.000 kang parkir. Menang dipuji, kalah disalahin. Itulah bocil Tron. Anjas, anjas. Terlalu ngomongin fakta sih. Apakah langsung mati dibunuh sama bestinya? Ini parah nih. Gak apa-apa, yang penting di atas doi. Let's go PJV. Apakah bocil Tron tidak ingin membalas karena itu adalah fakta? Pastinya sulit, tapi tim Pai agak sedikit pusing dengan Blue Zone yang sudah mulai bergerak juga. Pendukung bocil Tron belum ada yang mampir nih di live gue guys. Rata-rata pendukung Epos, weh red face dapat lagi dong, nice red face. Ada kesempatan mereka untuk mengamankan. Top 7, red face dapat kill lagi, 6 kill nampaknya. Zonanya alter ego, gue bilang apa tadi? AE si chicken siap Bang Suga. Bang Suga dukungnya AE guys. AE udah mainin Alpha ini. Namun ternyata Pai masih bisa memenangkan fight ini. Same nanti pulangkan ke lobby dengan Love Orange-nya bro, jangan berhenti bro. Evos Raur kapan main Bang? Enggak ada. Sekarang namanya Persija. Happy birthday to you. Ya Allah, Cleon busuk kali coveranmu. Tuh belajarlah sama support terbaik. Minimal temennya jangan kenok duluan. Aduh. Gak apa-apa. AE top 3. Dan masih ada 2 tim Indonesia. Yes, let's go. Ini adalah angin segar. Member nggak dibaca loh, dibaca. Ganti-gantian ya. Ketinggalan kalau kita lihat dari match ketiga. Region PL udah mulai di atas kita dan semoga dengan adanya match bunuh Wolves dulu enggak sih guys? Kang parkir. Terima kasih Kang parkir. Gila Kang parkir, cok. 50.000 lagi. PSG jadi Evos Israel anjay. Kalau BTR jadinya apa, Bang? Yang membuat PJV enggak bisa keluar nyaman dari tempat persembunyian mereka dan posisi dari PJV lebih pinggir ke arah sirkuit. Thank you Suns for you. Dari Alter Ego. Sebenarnya kalau kita lihat dari map, Bocil Tron tampaknya tidak bisa mengelak, Bang. Rosemary dia ditugaskan untuk nge-lockdown si pemain-pemain PJV. Kang parkir siapa ya? Kang gorengan makanya, enggak tahu. BTR jadi kota katanya Bang Suga, Bang Ke. Kalau misalkan Wolves-nya nekat untuk majuin, tapi 5.000 mata, jangan lupa di-follow yang belum follow ya. Melakukan repositioning, perpindahan tempat juga dan jangan sampai blunder AE. Kalau AE blunder, enak PJV. Kalau AE enggak blunder, PJV rank 2 gitu sih, guys. Udah gue atur guys, udah gue setting guys ya, gue orang dalam guys. Masalahnya nih, Wolf juga masih berempat gitu loh. 4-4 untuk 2 tim, sementara PJV hanya menyisakan 2 anggota saja. Zuxi masih mencoba untuk membuka sebuah vision dan bisa menembak pertukaran pemain dari tim Alter Ego tapi pergerakan dari Red Face. Aduh, Red Face gerakan apa lagi? Jangan nakal menyuruh Red Face, tolonglah kawan. Kawan Red Face. Pemain Wolf yang lainnya.
Red Face. Kring 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 kring. Om Dadang pesannya apa ini Om Dadang? Om Dadang. Pesan. Halo sayangku, gemoyku, cintaku, apa kabar? 77H atau 77H atau kalau dalam Chinese-nya Ci. Woi, bener-bener lah Om Dadang nih, cuk. Guys. Capek gue pesannya Om Dadang nih. Aduh. Oh ya, ini penyebutannya gimana nih? Thank you Mas Agung Love Orange-nya. Adalah Zuzuhang. Zuzuhang. Om Dadang pertanda PJV turu, iya kayaknya sih. Hanya itu adalah hangnya dia. Oh, bisa jadi, bisa jadi. Counter Om Dadang dong, guys. Enggak ada pesan, salah kirim pesan kah, salah kah, enggak tahu, guys. Yang satu batu kecil aja ya. Sebenarnya enggak terlalu bagus sih kalau misalnya enggak otak nahan, makanya dia agak sedikit mundur juga, enggak mau terlalu main gegabah, tapi ternyata Red Face dapetin celah untuk nge-takedown Rosemary yang memang sedari tadi diutus oleh Altriogo Ares untuk menahan pergerakan dari PJF. Ya, sebenarnya ini yang tidak gua suka untuk melihat. Ini akun Left KW. Thank you Mas Agung, 60 koinnya. Red Face sudah mulai masuk ke dalam air, Fnatic dapat 1, Fnatic tercoba untuk di-refrag. Okta kelihatan. Aduh, Okta nafsu banget. Memberikan backup. Walaupun sedikit terlambat tapi... Wah, ini yang gue bilang tadi ya guys ya. Kalau AE blunder, PJV yang enak. Nah kan? Fnatic refleksnya mantep banget. Fnatic gila. Kasih paham dulu Fnatic guys. Refleksnya guys. Gila-gila imba. 3 lawan 2 lawan 1 guys. Follow, tap. Oh, wall. Red Face busuk aibu. Reload, cok, Red Face. Nah, itu dia. Langsung ditembak. Aibu, hampir aja. Woi. Hanya tersisa 2 tim Indonesia. Indonesia. Lah, udah. Kok udah, guys? Udah. Indonesia. Siapa yang chicken, guys? AE melawan PJEP. Kring 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 kring. Kok enggak ada pesannya guys ya? Dari Kang Bakso. Error kah? Thank you Kang Bakso. Kok enggak ada pesannya guys? Dan di mana juga dari Zuxi enggak. Kenapa guys? Kaitan dengan Red Face. Khawatir. Error kah? Ada connected needs yang bisa. Thank you 20.000-nya. Musik kah? Musik. Kasih clutch dia Red Face dan Zuxi. Juara PMPL melawan juara PMSL. Yang dukung AE ketik 1, yang dukung PJV ketik 2. Let's go. Sabar guys, gua atur guys. Kenapa ini? Kenapa apa loh? Kenapa 5 tuyul Jepang nih salah server, cok? Bom dari seorang Red Face dan Zuxi. Don't gak bang. Bomnya dong Bang Zuxi. Bang Zuxi, bomnya dong. Itu ada satu orang Bang Zuxi. Ah, bagus Bang Zuxi. Nice. Kring 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 kring. Thank you Om Dada. Waduh, gak kenok dong. Sedih Om kayaknya media servu udah ban Om. Gak ada yang ban lu Om. Woi, aman dong dia. Aduh, 1 lawan 2. Red Face gerakan pertama. Zuxi clutch kah? Aksinya tapi kelihatan di depan sana tidak ada obstacle sama sekali, masih dicoba, masih diprediksi tidak ada obstacle. Hai gagal guys, kalah posisi guys. NT PJV selamat untuk Alter Ego yang mendapatkan WCD kelas. GGAE.